Halo guys, selamat datang di channel Kreasi Art. Oke, jadi di video kali ini aku mau bikin lampu hias logo pakai LED Elwir lagi nih. Tapi untuk lampu hias logonya di sini aku pakai logo dari Arema FC ya. Untuk ukuran lampu hias logo yang aku bikin di sini agak cukup besar nih guys, lebih besar dari yang sebelumnya. Aku habis sekitar 3 roll lampu LED Elwir. Kalian bisa sesuaikan ya kalau kalian mau bikin nama kalian atau logo kalian sendiri. Oh ya guys, terima kasih ya buat kalian semuanya yang udah klik video ini dan nonton video ini. Nah, tapi sebelum lanjut ke video tutorialnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya juga, agar kalian tidak ketinggalan untuk video terbaru dan menarik lainnya dari channel ini guys. So back to what I was saying. Terima kasih buat kalian semuanya yang udah support dan dukung channel ini. Langsung aja yuk kita lanjut ke videonya. Yang pertama harus disiapin di sini ada gambar logo guys. Biar ukuran dari logo ini jadi besar, jadi aku print ke beberapa kertas nih. Kalian bisa download aja untuk linknya nanti di deskripsi ya. Sambungin aja untuk bagian gambar pirinannya. Ini aku sambungin pakai selasi kertas. Bebas sih mau pakai lem atau selasi apa aja. Kayak gini untuk hasil dari penyambungan kertasnya, tinggal dirapikan deh bagian pinggir, bagian kertas yang nggak dipakai. Untuk bagian belakang, di sini aku pakai PVC board. Ini untuk ukurannya 3 mm ya guys. Aku sambungin pakai lem G nih atau lem Cina, biar ukurannya itu lebih besar. PVC board yang aku pakai ini aku habis sekitar 4 lembar guys. Untuk satu lembarnya itu sekitar 10 ribuan. Nanti untuk link pembeliannya kalian juga bisa cek di deskripsi. Kalau penyambungan bagian PVC boardnya udah selesai, selanjutnya tinggal tempelin deh bagian logo yang udah kita sambungin sebelumnya. Nah ini untuk bagian logonya kalian tinggal sesuaikan ya dengan bagian belakang dari PVC board. Ini aku tempelin pakai selasi biar bagian logo itu gak gerak. Selanjutnya tinggal jiplak deh bagian gambar logo yang udah kalian siapin. Ini aku pakai pensil ya, kalian bisa pakai bullpen atau semacamnya. Penjiplakannya di sini kalian jangan terlalu detail guys, karena nanti agak sulit juga untuk pemasangan bagian LED. Jadi tinggal ngikutin gambar bagian sketch luar aja. Nah, kayak gini hasil dari penggambaran jiplak dari logo. Lalu di sini untuk bagian lampu, di sini udah ada kayak 3 roll. Ini satu rollnya 5 meter ya. Aku pakai warna biru tua dan biru muda, guys. Dan untuk ngidupin lampunya ini aku pakai pin adapter baterai. Aku saranin kalian pakai yang USB aja biar gak gonta-ganti baterai, karena kalau pakai banyak kayak gini agak lebih boros, guys. Oke, langsung aja kita pasangkan mengikuti logo yang udah kita gambar nih ke bagian PVC board. Cara pemasangannya ini mudah banget ya guys, aku yakin kalian juga pasti bisa. Ini untuk proses penempelan LED Elwir, aku pakai lem G atau lem Cina. Don't think I won't.
Karena ukuran lampu di sini agak cukup besar, jadi harus disambung deh bagian LED Elwir. Untuk penyambungannya juga cukup mudah. Kalian bisa cek aja nih, kayak gini nih untuk bagian sambungan kabel dari LED Elwirnya. Jadi tinggal disesuaikan ya. Itu meskipun kayak kesatu itu gak apa-apa guys, gak bakal konslet juga. Kayak gini guys, ini udah selesai aku sambungin. Kita coba dulu ya untuk hasil sinarnya. Kalau kiranya udah hidup semua dan normal, selanjutnya kita rapiin nih bagian samping dari PVC board. Ini aku kasih jarak sekitar 0,5 cm ya. Sesuai selera kalian, mau dikasih jarak 1 cm juga boleh. Udah selesai dirapikan, selanjutnya untuk bagian sampingnya aku tambahin pakai PVC board lagi. Untuk ukurannya itu aku pakai lebar yang 1 cm. Kalian tinggal pasangkan aja di bagian samping ya. Nanti hasilnya itu bakal lebih bagus dan agak lebih tebal gitu kelihatannya guys. Bagian samping udah selesai, ini untuk bagian belakang aku pasangin penyangga juga. Aku pasangin bagian penyangga untuk bagian pengait dari lampu hias logo ini dan bagian penyangga dari adaptor baterai guys. Oke guys, nah jadi ini dia udah selesai ya untuk proses pembuatan lampu hias logo atau lampu tidur dengan logo Arema pakai LED Elwir. Hasilnya kayak gini. Ini kita coba matikan dulu ya untuk lampu di bagian lighting biar kelihatan untuk hasil sinarnya itu seperti apa. Ini untuk hasil sinar dari LED Elwir emang gini ya guys, gak terlalu terang juga, tapi cocok banget deh buat kalian yang mau pakai lampu tidur. Karena udah selesai semuanya, kita pasangin yuk ke bagian dinding yang mau dihias. Dan kayak gini untuk hasilnya. Nah guys, jadi cukup sampai di sini dulu saja ya untuk video kali ini. Request dong guys di kolom komentar kira-kira mau bikin apa nih video selanjutnya yang kreatif dan menarik juga. Terima kasih buat kalian semuanya yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih. Hey.